sejak masa belia telah berbunga cinta. Namun kini kau banyak berubah sejak kau dapatkan segalanya. Kau jauh berbeda. Seperti itu bisa lebih dari saya. Kamu mesti berhati-hati. Biasanya anak muda seperti itu mendekati wanita seumur kamu hanya untuk memanfaatkan kamu. Saya nggak bisa kasih nomor kamar hotel ini kepada siapapun. Ini peraturan loh, Mbak. Jangan macam-macam ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama teman saya laporkan Mbak ke polisi. Jangan-jangan Mas. Tunggu. Saya cari dulu. Oh ya, ini kamar 425, lantai 4. Silakan. Oke, makasih. Yuk. Ayo dong, Stan. Stan, lu tunjukin dong kalau emang lu benar-benar ngefans sama gue. Stan, lu sadar, Stan. Dengar. Gak ada yang pernah nolak keinginan gue, Stan. Kamar ini kedap suara, gak ada yang bisa dengar teriakan lo. Lu gak apa-apa kan? Lu aman ya. Bek, cepetan bawa Sepi pergi dari sini. Cepetan, sebelum Satam datang. Cepetan. Udah. Lu gak usah khawatirin gue. Gue bisa jaga diri gue. Pergi dari sini, cepetan. Iya, cepetan! Laporkan 102 Mega Anglek 4.
kau sayang. Pelakunya, Pak. Pesan? Siap. Borgol dia? Siap. Pesan lagi? Siap. Cek ke kami? Siap. Pesan? Siap. Kau dia? Siap. Melakukan hal itu. Tapi oke, Pak. Segera hubungi saya kalau ada kemajuan tentang penyidikan keponakan saya itu. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Becky, Steffi. Kalian tahu Rian masuk penjara? Enggak, Tante. Enggak mungkin kalian enggak tahu. Sejak tadi sore kan dia sama kamu. Enggak mungkin kan kamu enggak tahu. Kamu kenapa lagi? Becky, ada apa sih ini? Gak apa-apa kok, Tante. Mungkin Steffi cuma kecapean aja, perlu istirahat. Permisi, Tante. Steff! Dasar anak-anak. Gimana sih mereka ini? Maafin gue ya, Yan. Gara-gara gue lo udah masuk penjara. Steff, sekarang lo tahu kan, kalau Rian gak pernah setengah-setengah buat nolongin lo. Gue nyesel, Pak. Gue nyesel. Selama ini gue udah berpikiran yang enggak sama kebaikan dia, Becky. Gue nyesel. Kalau lo emang lo nyesel, tunjukin dong. Gak pernah ada kata terlambat untuk penyesalan, Steff. Gimana caranya? Gue gak mau masuk penjara, Bek. Kan masih ada cara lain. Lo bisa nunjukin dengan lo rajin kuliah, ya kan? Gak mungkin, Bek. Gue malu. Semua orang bakalan bilang gue kayak gimana. Gue yakin banget berita ini bakalan kesebar. Gue gak mau sampai orang menuduh kalau misalnya gue cewek murahan yang bisa ditidurin sama siapa aja. Gue jijik sama diri gue jijik. Enggak, jangan kayak gitu dong, Steph. Lagian siapa yang bakalan tahu sih? Mereka tuh gak tahu apa-apa. Lo masih ingat kan sama omongannya Rian waktu dia nyuruh lo pergi? Lo ingat kan gimana dia selalu megang teguh janjinya dia? Gimana dia selalu ngelindungin lo? Percaya deh, dia gak akan ngomong ke siapa-siapa kalau lo ada di kamar itu malam itu, Steph. Tapi kalau ada orang lain yang lihat, gimana kalau saat itu gue lagi sama... Enggak akan ada yang ngelihat. Yang ada di situ cuma gue sama Rian. Dan gue juga gak bakalan buka mulut. Tapi lo kan mesti ngeliput, itu kerjaan lo. Gimana kalau sampai lo dipecat? Gue gak apa-apa. Okay. Makasih ya, Beb. Gue gak akan pernah nyanyain pengorbanan lo sama Rian. Gue janji, mulai besok gue akan rajin kuliah. Ayo jalan, siapa duluan? Salah satu. Udah, udah. Hei, bagi rokok lu dong. Sorry boy, gak ada. Lu ada rokok gak pasang, men? Bang, bagi rokok dong. Sialan, lu minta sama gue. Minta dong dia. Iya dong, minta aja sama dia. Kasihan lu. Siapa kira? Eh lu, punya rokok gak? Gue gak punya. Tampang lu aja orang kaya. Masa rokok gak punya? Gue ya, gue udah bilang gue gak punya. Iya, melawan lu. Melawan dia sama gue.
Hei, tidak kau anu. Gajar aja. Ya, ya. Ya sudah, laksanakan ya. Iya, ya. Sudah. Pagi, Pak. Ini laporan pasar yang Stanley semalam, Pak. Itu termasuk laporan kasus penusukan terhadap Stanley, kan? Belum, Pak. Kamu ini bagaimana? Kamu lihat jadi wartawan tidak sih? Kamu saya tugaskan untuk meliput konser Stanley. Itu sudah termasuk kamu harus melaporkan kejadian sebelum dan sesudah konser itu berlangsung. Saya nggak habis pikir. Kok laporan sepenting itu kamu bisa lewatkan? Maaf, Pak. Ya sudah, pergi sana. Tunggu. Saya berikan satu tugas lagi. Tapi ingat, jangan mengecewakan saya. Kalau kamu sampai mengecewakan saya, kali ini saya tidak akan percaya sama kamu lagi seterusnya. Mengerti? Iya, Pak. Tugasnya tugas apa ya, Pak? Ikuti terus kasus penusukan terhadap Stanley. Ya. Bisa. Dan laporan itu sudah harus ada di meja saya jam 10 pagi. Jam 10 pagi, ngerti? Iya, Pak. Rina, bagaimana sih? Kok? Ya, untuk kamu pergi. Makasih ya, Pak. Rina, bagaimana ini? Kok tidak enak sih kamu? Steph? Ya ampun, Rian. Kok bisa kayak gitu sih? Siapa sih yang mukulin lo? Udah, nggak usah dipikirin. Lo ngapain kesini? Bukannya lu harusnya kuliah? Ini anak gak ngerti-ngerti juga ya. Tugas lu tuh harus kuliah, Steph. Gue gak mungkin bisa kuliah kalau keadaan lu kayak gini, Yan. Udah lah, gak usah cengeng kayak gitu, ah. Lu jahat banget sih. Gue kesini kan bukan buat berantem. Gue cuma mau minta maaf sama lo. Buat apa? Gak ada yang perlu dimaafin kok. Lagi pula semuanya ini gak sebanding dengan sakit hati gue sama kelakuan secungkup yang satu itu. Ya mungkin ini salah satu cara untuk nebus kesalahan gue, Steph. Gue ngerasa gagal jagain lo. Tapi gue gak rela kalau lo dipukulin terus. Terus mau gimana? Lo mau gantiin gue di sini? Enggak kan? Kalau lo benar-benar nyesel, lo buktiin sama gue. Lo kuliah yang benar. Percuma Steph gue ada di sini. Kalau kuliah lu tetap berantakan. Oke. Kalau emang semua itu bisa menebus kesalahan gue. Steph, lu yang tell me apa gue yang terlalu kepintaran buat lu ya? Dengar, lu harus lulus kuliah. Titik. Tapi lu juga janji ya. Lo gak akan berantem lagi. Gue janji, Steph. Yaudah. Gue berangkat ke kampus dulu ya. Hati-hati ya. Jaga diri lo ya. Sorry deh, Bek, sorry. Bek, lo tau Rian masuk penjara? Wah, apa sih lo, Bek? Enggak, gue apa-apa. Kan gue nanya baik-baik, Bek. Wah, apa sih lo? Yaudah deh, gue naik aja deh. Kok? Enggak, bukannya gitu. Gue cuma lagi bingung aja. Gue disuruh sama bos gue bikin laporan tentang penusukan Stanley. Gue jadi bingung. Kan bagus. Siapa tahu aja laporan lo itu bisa ngebebasin Rian. Iya, Rian emang pasti bebas. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya, kalau gue bilangnya sejujur-jujurnya, Steffi yang bakal masuk penjara. Hah? Jadi Steffi yang... Oh.
Jadi gitu, Bek. Gini, Bek. Gue ngerti sekarang, Bek. Sekarang, gue coba ngomong sama bokap gue. Siapa tahu aja dia bisa bantu. Lu lupa kan kalau bokap gue itu pengacara. Lo serius mau bantu? Iyalah, kan dia teman gue juga. Tapi kita mesti cepet, Bek. Yuk. Lo serius kan? Iya. Pagi, Pak. Kemana kamu? Gue masuk kelas, Bapak. Buat apa? Kan hari ini ujian susulan buat saya, Pak. Sekarang sudah jam 10 lewat 15 menit. Saya masih banyak urusan. Kamu ambil aja mata kuliah ini semester depan. Selamat siang. Pak, tolong dong, Pak, sekali ini aja. Stevi, kalau kamu dikasih keringanan lagi, kamu gak bakalan sadar. Saya minta kamu lebih bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Kamu ini sudah dewasa, bukan anak SMA lagi. Paham itu? Saudara Ria? Iya, betul. Saya Oscar Manurung. Silakan duduk, Pak. Oh iya, makasih, Pak. Saya mewakili Stanley. Saya pengacaranya. Pengacara Stanley? Saya mau tanya sama saudara. Apakah benar saudara tidak mau mempergunakan pengacara? Kalau iya, emang kenapa? Jangan anggap enteng masalah ini. Saya sarankan sama saudara untuk mempergunakan pengacara untuk mendampingi Anda. Jangan sampai nanti di pengadilan saya menghadapi orang yang putus asa seperti Anda ini. Saya rasa itu sudah menjadi hak saya, menerima atau menolak pengacara. Kita lihat nanti di pengadilan. Dan Anda gak usah repot-repot menasihati saya. Oke, kita lihat nanti. Dengar-dengar yang nusuk si Stanley itu anak kampus kita ya? Udah tahu lu. Iyalah, itu kan malu-maluin. Kalau dia ngegir prestasi sih oke lah. Tapi ini kriminal. Kalau menurut gue nih, kita buat petisi aja. Kalau perlu, pelaku ya keluarin aja dari kampus kita. Gue setuju tuh kalau dikeluarin tuh gimana? Jangan! Kenapa? Siapa lu? Siapa lu? Siapa? Bukan siapa-siapa. Cuma gak adil aja dong kalau kita ngeluarin pelakunya dari sini. Kita kan sama sekali gak punya bukti. Jelas-jelas dia yang ada tempat kejadian. Pisau yang buat ngebunuhnya aja penuh sidik jari dia. Jadi perlu bukti apa lagi dong? Ya gak? Jadi lo mau satu kampus sama kriminal? Kalau kita sih, enggak. Yuk masuk. Steph, kenapa lo, Steph? Semua orang seenaknya aja dudurnya kayak gitu lah. Mereka kan sama sekali gak tahu duduk masalahnya kayak gimana. Ya, kan lo bisa cerita sama orang kalau... Gak mungkin. Gue gak mungkin ngejelasin sama siapapun. Kalau alasan penusukan itu masuk akal, Steph, kenapa enggak? Lo tuh mesti coba dulu. Orang-orang pasti bisa nerima lo kok. Gak mungkin lah. Gue gak mungkin cerita sama siapa-siapa. Rian masuk penjara cuma buat gantiin gue. Ha ha.
udah, lo gak usah nangis lagi deh ya. Rian, tolong kamu jujur. Apa benar kamu membunuh artis itu? Rian, kamu ini pintar, punya masa depan yang cerah. Kenapa sih melakukan penusukan itu? Apa untungnya? Aku gak habis pikir, apa sih motivasi kamu? Jangan-jangan karena kamu cemburu dia dekat dengan Steffi. Cukup. Jangan bawa-bawa Steffi ke dalam masalah ini. Dia gak ada sangkut pautnya. Oh, jadi benar. Semuanya karena dia. Rian, aku cuma pengen bantu kamu. Gak usah. Saya bisa kok sendiri. Gak mungkin, Rian. Ini kasus yang berat. Paling gak kamu butuh pengacara untuk bantu kamu. Kalau enggak, kamu bisa dipenjara bertahun-tahun. Apa? Saya rela. Mana ada orang yang ikhlas dengan sukarela mau dipenjara? Rian, ini antara kita aja. Ada apa sih sebenarnya? Ken, saya di sini karena kelakuan saya sendiri. Daripada kamu ngotot, mending kamu pulang deh dan cari asisten baru. Makasih ya, Mbak. Aneh banget sih, kita udah nanya ke setiap rumah sakit, masa nggak ada sih satupun yang punya data kematian Stanley? Kayaknya mereka ini nyembunyin sesuatu dari kita. Sepintar-pintarnya mereka menyembunyikan sesuatu dari kita, pasti nanti akhirnya akan ketahuan juga. Sabar aja, Bek. Ya, aku tahu, Mbak. Iya, tadi gue ambil masalah aja. Kenapa, Bek? Itu kayak si Jay di asisten Stanley. Halo? Eka sudah berhasil bertemu dengan Pak Oscar langsung. Nanti malam dia pasti kemari. Bagus deh. Sekarang lu pijitin deh kaki gue, pegel nih. Capek gue nungguin lu dari pagi, gak ada kabar lagi. Berarti dia belum meninggal dong? Oscar. Jangan-jangan Oscar Manurung. Bek, Oscar Manurung adalah pengacara paling licik, Bek. Waduh, gak semudah yang gue bayangkan, Bek. Aduh, terus gimana dong? Kalau gitu kan Steffi bisa masuk penjara. Maaf, permisi. Mbak sama Mas mau cari siapa? Enggak, Mbak. Kayaknya kita salah kamar deh. Permisi, Mbak ya. Halo? Rick. Hai, apa kabar? Sorry ya. Aku tuh ngubungin kamu kalau ada masalah aja. Iya nih, aku perlu bantuan kamu untuk satu kasus. Dek, tunggu sebentar, Dek. Anda yang bernama Steffi. Bapak siapa? Kayaknya Steffi-nya lagi keluar deh, Pak. Kalau begitu, nanti saya kesini lagi. Karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan tentang Rian. Rian? Kenapa lagi sama dia, Pak? Apa dia berantem lagi di penjara? Kok adik tahu? Jadi kamu kan yang bernama Steffi? Iya, saya Steffi. Kenapa sama Rian, Pak? Enggak ada apa-apa. Saya cuma ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kasus ini. Silakan. Adik berada di mana semalam saat kejadian itu? Saya lupa, Pak. Saya sama sekali nggak ingat saat itu saya lagi di mana. Tolong adik ingat-ingat kembali. Baru semalam masa sudah lupa. Iya. Kemarin malam itu saya pergi sama teman saya, Lala, nonton konser Stanley. Sesudahnya? Pak, apa hubungan pertanyaan ini sama Rian? Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama dia. Dan kenapa Bapak mesti nanya semua pertanyaan ini sama saya? Dan malam itu saya nggak sama Rian sama sekali. Karena menurut keterangan petugas resepsionis, Anda yang dikenali sebagai pemenang kuis
diketahui bersama Stanley terakhir kali sebelum dia ditusuk. Maaf, Pak. Mungkin Bapak salah orang. Permisi. Gimana, Ken? Gua gak dapat info dari dia. Ya udahlah. Coba aku yang ngomong deh. Mungkin kalau sama dosennya dia bisa sedikit terbuka. Oke. Tolong hukum saya atas kepedulian saya sama ini. Ya Allah, tolong. Siapa? Steph, ini Tante Jenna. Ada dosen kamu di sini, Steph. Maaf, bisa saya bicara berdua saja dengan Stevie? Kalau ini menyangkut Rian, saya harus tahu. Karena saya yang bertanggung jawab atas diri Rian di sini. Karena selama ini saya mengurus segala keperluannya, jadi saya berhak tahu. Baik. Oke, Steve. Tolong kamu jawab satu hal pertanyaan dari saya. Dan kamu harus jawab dengan jujur, karena mungkin jawaban kamu ini bisa menyelamatkan Rian. Apa benar? Malam itu kamu ada di sana? Maaf, Bu. Saya capek, saya mau istirahat. Kenapa sih semua orang selalu menanyakan masalah ini sama saya? Saya sama sekali nggak tahu apa-apa, Bu. Stevie, kenapa sih kamu berbelit-belit? Kamu kan tinggal jawab iya atau tidak. Peggy, ada apa ini? Ada perkembangan baru tentang Rian. Kenapa sih kalian berdua ini? Kalau ditanya tentang Rian, selalu diam, kayak patung. Tiba-tiba bisu. Saya ini walinya Rian. Selama dia tinggal di sini, Tante yang bertanggung jawab. Ayo, Bek. Kamu jawab sekarang. Ada apa, Becky? Enggak, Tante. Ini enggak ada hubungannya sama sekali sama Rian. Stanley masih hidup. Stanley masih hidup. Stanley masih hidup. Steph, mulai hari ini lu jangan datang ke sini lagi. Karena orang-orang pasti akan curiga kalau lu sering ke sini. Biarin semua orang tahu cerita yang sebenarnya. Enggak, Steph. Sia-sia dong selama ini usaha gue untuk nyelamatin lu. Kalau lu sampai terlibat masalah baru, jangan ke sini lagi pokoknya. Gue akan lebih lega kalau semua orang tahu cerita yang sebenarnya. Lo gak ngerasain sih gimana dikejar-kejar sama rasa bersalah. Lebih baik gue milih kemarin gue ditidurin Stanley daripada gue ngeliat lo tersiksa kayak gini terus-terusan. Ngaco lo, gue gak akan rela kalau sampai cewek gue disentuh sama cowok manapun. Pokoknya gue gak akan rela. Tapi gue sakit, Yan. Setiap orang ngomongin soal lo. Gak usah didengerin. Memang siapa mereka? Steph, lihat muka gue. Lo mau kayak gini? Hah? Tapi gue gak mau, Steph. Gue gak mau lo sampai terluka lagi. Gue sayang sama lo, ya. Gue juga sayang sama lo, Steph.
Jadi Bapak ngerti kan apa maksud saya? Aduh, lu pelan-pelan kenapa sih? Aduh, sorry bos, gak sengaja. Zaman sekarang, asal ada, semuanya bisa diatur. Anda tinggal order, mau berapa tahun dia dihukum penjara? Itu gak masalah buat saya, Pak. Yang penting, si kecoa satu itu tidak boleh menghirup udara bebas lagi, Pak. Berapapun yang Bapak butuhkan akan saya sediakan. Walaupun sampai hukuman mati, itu akan lebih menyenangkan buat saya, Pak. Nanti habis itu, kita habisin ceweknya ya, Bos. Baru habis itu gue habisin ceweknya. Siapkan uang 25 juta rupiah atau media massa mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Letakkan besok di tong sampah Taman Mandala jam 7 pagi. Jangan coba-coba mengikuti saya atau rahasia yang dalam saya sebar. Sina. Nama saya Rian. Warso. Ada masalah apa, Pak? Kok bisa masuk sini? Saya mencari anak istri saya yang sudah 1,5 tahun tidak ada kabar beritanya. Tahu-tahu saya ditangkap dikira copet. Nama anak Bapak siapa? Nur Lela. Ini alamatnya. Kalau alamatnya sih saya tahu, Pak. Cuman setahu saya nggak ada tuh yang namanya Nur Lela. Itu alamat terakhir dari Nur. Dia nggak pernah ngasih alamat yang lain. Ya udah gini aja deh, Pak. Nanti kalau saya keluar, saya akan bantu cari. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Pagi sampai malam, dapetnya cuma 1 perak, 2 perak. Nih, buat ibu. Ambil, buat ibu. Kenapa, Bu? Nggak perlu ya? Hah? Bu, ambil dong. Nur, Bapak penyangku di desa buat nyekolahin kamu. Biar kamu jadi orang pintar. Biar kamu bisa kerja di kantoran. Nyatanya, kamu sekarang jadi begini. Nur, Nur. Dengar ya, Bu. Saya gak suka dipanggil Nur. Apalagi Nur Lela. Ibu gak pernah dengerin saya ya? Dan tahu gak suka? Sebel. Nih, tuh, ambil.
ditawarkan. Atas nama klien saya Ria, saya ingin menawarkan sebuah solusi damai. Damai? Sejak kapan Ria jadi lembek begitu? Sejak saya menyewa pengacara untuk mewakili dirinya. Oh, begitu. Beruntung ya, Rian. Seorang wanita cantik seperti Anda jadi pembela dia. Tapi walaupun seluruh wanita cantik di dunia ini dikumpulkan untuk membela Rian, saya tidak akan mencabut tuntutan saya tersebut. Jadi Anda hanya buang waktu kok di sini. Apalagi antara Rian dan Stanley, sudah ada satu kesepakatan bahwa dia akan datang di pengadilan sendirian. Saya nggak percaya. Tapi memang begitu keadaannya. Oke, saya nggak takut. Saya akan ladeni semua permainan kalian. Karena saya tahu, Rian itu hanya menjadi konspirasi busuk kalian. Selamat siang. Ayo, Greg. Berita semacam ini sudah banyak di tabloid lain. Siapapun yang punya akses di internet, sudah bisa menulis artikel semacam ini. Saya butuh fakta yang lebih hangat. Mana-mana? Wawancara kamu dengan Stevi, yang kabarnya perempuan itu diperebutkan oleh Rian dan Stanley. Komentar mereka kan bisa menambah bobot artikel kita. Saya nggak tahu di mana harus menemukan Stevi, Pak. Mana mungkin saya tahu kamu dengan Stevi dan Rian satu kampus. Iya, Pak, betul. Tapi saya benar-benar nggak tahu, Pak. Baik. Saya betul-betul kecewa sama kamu. Kecewa sekali. Kamu tidak menunjukkan sikap profesional sama sekali. Ya sudah, pergi kamu sana. Pak, uang honor untuk liputan yang lalu boleh saya ambil nggak, Pak? Honor apa? Honor ini? Kerjaan belum tuntas, honor. Sana pergi. Misi, Pak. Sombong banget sih tuh orang. Kalau tadi aku punya pistol, mungkin udah aku tembak kali. Berarti saya harus membela dua orang sekaligus. Berat sekali tugas saya. Ya terus sekarang kita mesti gimana? Rian harus menceritakan semuanya pada saya. Semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Tidak mungkin saya akan membelanya tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, kalau dia tetap tutup mulut, gimana? Ya, buntu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Ken, saya minta maaf sebelumnya. Bukannya saya tidak bisa menolong kamu. Tapi jika Rian tetap bersikeras tidak mau didampingi oleh pengacara, maka usaha kita akan sia-sia. Iya, aku tahu Greg. Keadaan ini juga bikin aku jadi stres, tahu nggak? Susi gimana dong nih? Gini aja deh, besok pagi kalau kunjungan kita ditolak, ya udah kita mundur. Cuma aja usahanya selama ini. Tante, ada apa, Steph? Maaf banget ya, Tante. Saya tahu, Tante kan paling gak suka sama anak yang selalu nunggak bayar uang kos. Tapi saya minta maaf banget. Bulan ini saya gak bisa bayar, Tante. Saya gak punya uang. Makanya, Steph, jangan suka ngelawan orang tua. Uang bulanan di stop. Kamu kelabakan, kan? Saya janji deh, Tante. Bulan depan pasti saya bayar. Aduh, Stevi. Tante ini kan lagi banyak pikiran masalahnya Rian. Jangan tambah-tambahin masalah tunggakan dong. Yaudah. Tapi minggu depan kamu harus bayar ya. Makasih ya, Tante. Malam, Tante. Becky, ini sudah akhir bulan. Mana uang kos 4 bulan yang kamu janjiin waktu itu? Tante, saya belum bisa bayar, Tante. Saya baru dipecat. Bulan depannya, Tante. Sejak 3 bulan yang lalu, kamu selalu cari alasan bulan depan, bulan depan, bulan depan. Apa toleransi 3 bulan belum cukup, Bek? Sampai kapan? Maaf, Tante. Tapi saya benar-benar nggak pegang duitnya sekarang, Tante. Nanti kalau saya udah punya uang, saya langsung kasih ke Tante. Saya janji sebulan aja, Tante. Maaf deh. Kali ini Tante nggak bisa kasih keringanan. Kasian kan orang lain yang mau ngekos di sini? Pokoknya,
besok pagi Tante gak mau tahu. Kamar kamu sudah harus bersih. Tante, tapi saya harus tidur di mana? Lagi bokeh ya, Beb? Mau pinjem duit gue dulu enggak? Dapet duit dari mana lo? Abis tidur sama om-om kayak Raya? Jaga mulut lo ya! Mau ditolongin malah belagu lagi lo! Asal lo tahu aja ya, gue mendingan makan ngorek-ngorek tong sampah tidur di jalan daripada makan duit haram lo kayak gitu, tau gak? Mendingan lo pergi dari sana! Dasar kampungan sih lo! Mendingan gue kampungan daripada lo! Lacur, dasar murahan, gak punya harga diri! Lo pikir gue gak tolong tidur sama om-om buat dapetin kesenangan lo, hah? Kurang ajar, jaga mulut lo, tau gak sih? Tau gak, ilang aja! Apa aja? Hei, gila lah! Jangan berisik! Tante mau istirahat! Cukup perjanjian yang kemarin. Anda telah melanggar kesepakatan untuk tidak menggunakan pengacara. Saya nggak pernah menghubungi pengacara seorang pun. Dasar pembohong lo. Kemarin pengacara lo tuh datang ke kita untuk minta damai. Mimpi kali lo ya? Bilang kalau kau sayang.